Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siaran Saluran Education. Betul ke tayar lebar ni keluar ni akan merosakkan rim, akan tayar cepat aus? Okey. Saya akan menerangkan dia adalah pertama, bunga tayar kereta tu anda akan cepat aus lah sebab dia tak dekat terkeluar gitu, sebab tayar pun akan cepat rosak lah sebab dia tak, dia terlebih tekanan lah. Maksud saya terlebih tekanan bukan terlebih angin ke apa. Tapi tu kalau anda jalan dekat biasa-biasa, kan tayar terkeluar gitu kan, dia macam contoh kalau anda bawa laju ke apa ke semua, dia lagi memang, dia orang cakap lagi, tayar lebar ni lagi stabil. Tapi kalau kereta, dia kena cantik ngam-ngam offset, dia tak boleh terkeluar. Contoh kalau anda bawa keluar, tayar luar ni dia tak makan sekata lah, dia akan makan yang kat luar saja, makan terlebih lah sebab dia berat, dia akan tak stabil. Cuba anda bayangkan kalau contoh kan, ni anda punya kereta, anda punya kaki, kita punya kaki kan tegak kan, mana ada kaki terkeluar ke apa ke semua. Cuba bayangkan konsep macam ni, saya nak bagi faham. Kalau kita contoh orang kan, kaki kita kan Tuhan buat kan cantik, daripada bawah sampai ke atas kaki steady je, tak ada terkeluar apa semua. Kalau campur kalau keluar, anda akan jalan sengit, apa tu kereta anda punya kekuatan tak akan kuat lah. So tak kuat, and then nanti dia akan makan sebelah lah. So bunga dia akan cepat habis lah. Itu sebab tayar terkeluar ni, dia akan makan, bunga akan makan separuh lah. Jadi benda ni kena jagalah, jangan bagi offset tu, jangan bagi lebih-lebih. Lepas tu sebab apa 132 rim cepat bengkok? Sebab tayar tu keluar, kalau tayar tu keluar, contoh kalau nak langgar lubang ke apa ke semua, yang terkeluar ni top langgar lubang, dan langgar lubang dia akan yang tepi ni akan makan bibir-bibir dia, terkeluar akan bengkok cepat lah. Dia takkan lebih, dia kering atau lagi bengkok cepat. Lepas tu dia akan menjalankan rim lah. Jadi kalau contoh kalau offset anda cantik masuk dalam, so kalau buat lubang pop, dia akan steady. Kalau contoh kalau terkeluar sikit, dia akan makan lubang, pap, dah pap, bibir akan cepat rosak. Lepas tu dia punya tekanan tak boleh absorb, jadi rim akan lebih cepat bengkok dan cepat rosak. Dan rim takkan tahan lama lah, tayar akan cepat aus, dia akan makan tak sekata. Atau rim pula akan cepat bengkok dan cepat tu lah, patah. Jadi anda kena pastikan kereta anda offset tu ngam-ngam je, tak ada lebih. Biasa kalau kedai rim pun kakak offset tu bagi cantik, jangan bagi terkeluar-terkeluar semua bagai. Memang cantik kan, nampak terkeluar atau buat bagai pada saya. Tapi kes-kes akan rim akan cepat rosak, tayar pun akan cepat bunga, cepat habis. Jadi anda kena jaga benda tu supaya offset tu cantik-cantik, supaya kereta anda lebih memudahkan anda lah, menyusahkan anda lah. Satu lagi, tayar kepak-kepak pun sama je, lebih kurang je. Tayar kepak bunga akan makan tak sekata lah sebab anda tayar dah macam ni kan. Kaki cuma kalau orang kita kaki macam ni, so macam mana kita jalan? Macam tu lah, posu akan rosakkan dia punya, dia akan makan sebelah lah. Jadi benda ni tak elok untuk kereta anda. With offset tu bagi cantik supaya anda tak merana kerak lah. Sekian daripada saya, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sampai habis. Like, comment, share, subscribe video ni. Nanti kita jumpa lagi video pada awesome. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi.